Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah saringan knalpot teman-teman ya. Saringan knalpot yang menurut saya cocok untuk spek kohar teman-teman. Jadi beberapa hari ini saya uji coba dan udah ketemu teman-teman. Jadi lebih kurang seperti ini penampakannya teman-teman ya. Jadi ini saringan yang satu ini mungkin umum teman-teman ya, bentuknya seperti ini, bunyinya cenderung garing gemerincing teman-teman. Nah, yang mau saya rekomendasikan buat kalian yang mungkin bloknya masih standar oke, atau bloknya sudah diporting juga oke. Yang ini teman-teman. Lebih kurang seperti ini. Kenapa ini masih seperti ini teman-teman, masih saya ikat dengan kawat? Karena saya masih uji coba teman-teman. Jadi akhirnya ketemu ini panjang saringan udara saringan knalpot ini 22 cm teman-teman. Kemudian sambungan ini panjangnya 9 cm. Lubang ini ya seperti ini teman-teman ya, lebih kurang bisa kalian lihat. Lubang ini saya dapatkan 15 lubang teman-teman. Jika kalian ingin knalpot bunyinya agak pedas, bisa dikurangi lubangnya teman-teman, entah 12 atau 10. Nah, jadi ini menurut saya sudah pas di telinga, di tenaga atas bawah teman-teman. Jadi saya rekomendasikan jika kalian tidak ingin merubah atau membobok knalpot, ini sangat cocok untuk knalpot standar teman-teman. Jadi nggak perlu dibobok, nggak perlu dimodif, cukup seperti ini aja, lebih kurang saringannya seperti ini teman-teman ya. Oke, paham teman-teman ya. Selanjutnya kita cek sound teman-teman, kita pasang dulu teman-teman ya. Baik, udah terpasang teman-teman. Kita cek sound sebentar ya teman-teman ya. Lebih kurang seperti itulah suaranya teman-teman ya.